Hi guys, welcome back to my channel Yuli Eli Family. Sebelum menonton, jangan lupa di like, subscribe, and comment ya video-video Tante Yuli, biar Tante Yuli makin semangat buat video-video yang terbaru dari kota Munich, Germany. Dan pagi ini saya beli kue ya, ini di Familien Bakery Kisten Flening nih ya. Jadi karena ada tamu hari ini, jadi aku beli kue di bakery dekat rumah. Dan sekarang saya mau pulang rumah ya. Tadi saya nggak sempat ambil video di tempatnya karena nggak bisa ya. Jadi saya sudah tanya juga sih, tapi mereka tidak kasih. Jadi saya mau review aja ya kue-kue apa yang aku beli hari ini. Dan kuenya harganya berapa semua yang aku beli. Oke, tetap saja jangan kemana-mana. Kita lihat video selanjutnya, kue apa-apa yang aku beli hari ini. Oke, teman-teman. Ciao. Dan saya ditemani oleh si cantik Clara. Si cantik Clara? Namanya bukan Clara sih. Namanya Virginia. Mira, Mama. Hola. Hola Virginia. Ben, Mira ki. Mi amor. Ceng-ceng-ceng, ini guys kuenya yang aku buka. Nah, isinya, ya, ini dia. Few moments later. Oke guys, yang kue-kue tadi itu, jadi harganya yang, jadi yang Apfelkuchen itu satu biji itu, satu kue itu dia 3 euro 10 sen. Yang ini kayaknya dia. Nih, Apfelkuchen itu satu kue itu 3 euro 10 sen. Jadi aku beli 2, berarti dia 6 euro 20 sen. Ah, dan kue yogur mandarin yang ini. Kue yogur mandarin yang ini, ya, ini dia dia satu kue itu 3 euro. Jadi aku beli 2. Jadi 6 euro. 6 euro. Dan kue yang mana nih, aku nggak ngerti nih, kue Prince Regenten Stuke. Prince Stuke kayaknya yang ini deh. Jadi satu ini dia 3 euro 50 sen. 3 euro 50 sen. Dia satu kue 3 euro 50 sen, jadi beli 2 7 euro. Baru yang ini, yang kue ini ya, ini enak sekali. Pokoknya kue-kue semua di situ semuanya enak ya, di bakery situ yang di sebelah rumah saya, nggak jauh ya. Dia itu satu kue itu 3 euro, jadi dia 2 6 euro. Ah, begitu, ini tiketnya. Kelihatan kan? Ah, tiketnya. Dan dia semuanya total, dia semuanya 25 euro 20 sen. Jadi aku kalkulat berapa rupiah semuanya kue-kue tadi. Jadi kue-kue di situ nggak ada yang nggak enak, semuanya enak guys. Kue-kue dari bakery Familien Bakery Kisten Fenik gitu. Duh, maklum guys, nggak tahu bahasa Jerman, jadi kalau baca itu agak-agak gimana gitu. Walaupun aku sempat sekolah bahasa Jerman ya, 3 bulan di Jerman, tapi karena aku tuh bawel ya, banyak bolos-bolos gitu loh, jadi nggak pintar-pintar guys. Nah, jadi begitu guys. Jadi totalnya semua itu, total semua kue tadi itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 macam dan aku beli 2 kue ya. Jadi harga dia itu semuanya. Jadi itulah kuenya. Dan ini untuk tamu kita mau datang sebentar karena saya tidak sempat membuat kue, jadi saya beli. Jadi itu saja ya review kue saya ya dari
Familien bakeri kisten frenik. Nah, gitu. Kayaknya begitu deh kalau nggak salah, maaf ya. Bagi teman-teman yang udah ngerti bahasa Jerman ya, yang udah bisa baca bahasa Jerman, maaf ya kalau aku salah, soalnya aku tidak tahu saja ya. Oke. Jadi itu, badan bakerinya itu hanya nggak 5 menit, 5 menit saja jalan dari dekat dari rumah aku, nggak jauh. Jadi begitu saja teman-teman kuenya. Dan hanya itu review kue-kue yang aku beli dan ada di sini. Cing. Nah, jadi untuk tamu ini, untuk tamu spesial ya, untuk tamu spesial, tamu paling spesial di sini, lucu. Mamanya orang Indonesia dan papanya orang Jerman. Oke, dan sampai di sini saja review kue terenak ya. Pokoknya kue di situ itu pokoknya semuanya enak, nggak ada yang nggak enak. Aduh, pokoknya walaupun mahal, buat aku sih mahal ya, karena saya bukan orang kaya. Jadi kalau beli kue bakery itu, kalau ada tamu-tamu spesial atau ada acara apa spesial gitu di rumahku, baru aku pergi ke bakery ya, apa itu di sebelah rumahku. Jadi begitu ceritanya guys, jangan perlu panjang-panjang, nanti bosan nanti kan. Jadi begitu ya, hanya itu aja review kue-kue terenak ya yang ada di Jerman ya. Dan lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa di like, subscribe, and comment video-video dari Tante Yuli. Terima kasih banyak, love you all. Bye-bye. Was wrong.